sebaliknya pejantan dipindah ke si betina. Itu akan susah, biasanya nanti malah bertarung. Ciri-ciri perkawinan berhasil itu ketika si pejantan itu terjatuh, terkelepak. Berarti perkawinannya berhasil, tapi belum berhasil. Nantinya setelah 2 minggu, setelah dipisah kembali, kalau perkawinannya berhasil, kita pisah, kita tunggu sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu, kita cek apakah itu kelinci betina hamil atau tidak dengan cara palpa. Sepertinya si kelinci betina tidak mau dikawin. Kelihatan dari pantatnya yang nggak mau nungging. Biasanya kalau kelinci sedang birahi itu ditumpuk aja pantatnya udah nungging dan langsung si dari kemaluan si pejantan masuk dan si pejantan akan terjatuh.